Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan kalian cara untuk membuat hand sanitizer dari bahan-bahan alami. Bahan yang pertama kita perlukan ada 4 potong lidah buaya. Selanjutnya ada 10 lembar daun sirih. Dan bahan yang terakhir kita perlukan ada air putih 1 gelas besar. Sekarang alat-alatnya. Alat yang pertama kita butuhkan ada botol kosong. Yang kedua ada gunting. Yang ketiga ada pisau. Yang keempat ada blender. Yang kelima ada mangkuk atau wadah kosong. Yang keenam ada panci. Yang ketujuh ada corong. Dan yang terakhir ada saringan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencuci daun sirih hingga bersih. Jika sudah dicuci dengan bersih, gunting secara kasar daun sirih tersebut menggunakan gunting. Langkah selanjutnya adalah masukkan daun sirih yang telah kita gunting tersebut ke dalam panci. Lalu setelah kita masukkan ke dalam panci, kita tuangkan air ke dalam pancinya. Daun sirih yang sudah dituang air 1 gelas tadi, sekarang kita rebus hingga mendidih. Jika sudah mendidih seperti video, silakan matikan kompornya dan tunggu hingga dingin. Langkah selanjutnya adalah potong bagian luar dari lidah buaya. Lalu pisahkan dagingnya dan dimasukkan ke wadah mangkuk yang telah kita sediakan tadi. Setelah itu, masukkan air 1 gelas lagi ke dalam blender dan masukkan lidah buayanya. Lalu kita blender. Setelah itu, kita saring lalu ditaruh di gelas yang tadi. Setelah kita saring, masukkan ke dalam botol untuk hand sanitizer-nya. Langkah selanjutnya adalah saring air daun sirih yang telah kita ambil. Lalu airnya kita tuangkan ke dalam corong dan masuk ke botol hand sanitizer-nya. Setelah itu, terjadi hand sanitizer-nya. Silakan dikocok-kocok agar cairannya tercampur. Dan ini hasilnya. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kritik atau saran, silakan tambahkan di kolom komentar dan juga jangan lupa like dan subscribe video dan channel saya. Terima kasih semuanya.